Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, jumpa lagi dengan channel Silver. Jadi pada hari ini ada acara nikah kawin dekat Lanjut. Dan dekat sini kita akan nengok macam mana suasana yang ada. Dekat sini kebetulan Kak Ayu dan Bang Asim ini ada grup band Lanjut yang hari itu saya mainkan. Dan ada dekat sini ini meja prasmanannya. Hai. Jadi sistem kita apa, kita senduk sendiri. Jadi apa, dibagi langsung pinggan dengan sudu, silakan untuk ambil sendiri. Macam tu lah. Kue tradisional Kabupaten Lingga. Nama dia kue bahulu. Bolu. Kue ya, bahulu. Kue bahulu atau kue bolu? Kue bahulu. Bahulu. Okey. Baik, kita akan langsung menuju ke tempat pengantin bersanding. Jadi okey, ini tempat para tetamunya. Okey, ini suasana. Oh, dekat sebelah sana juga ada meja prasmanannya. Kita akan langsung menuju ke arah para penghibur atau pemain musik pada hari ini. Jadi idang ataupun yang akan diberikan kepada tetamu ataupun sedara mara yang datang pada acara pernikahan ini. Ada dodol lah. Ha? Ada dodol lah. Tak dodol. Oh, ada tak? Nak video kan je. Nak tengok. Kat mana tu? Kapli. Ha? Tak, saya sangka saya dekat situ dah apa? Ha? Sangka saya dekat situ, dekat situ apa je? Dah. Lah pula. Jadi macamlah suasananya. Lebih kurang saya datang ni terlambat. Sebenarnya ada macam resepsi yang lain yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Apa sebabnya istri tertutup? Kemudian apa sebabnya istri? Apa sebabnya? Jadi kita tanya dengan kru bandnya, apa sebab namanya istri dan apa pula, di mana pula awal tertutup? Kita tanya dengan Pak Buswasi dulu. Kira-kira istrinya apa yang Pak Buswasi? Alhamdulillah, cerita sejarah band ya. Jadi mula-mula kami ini kumpul di kecamatan. Jadi kami ini kerja di kecamatan semua. Di belakang belakang kami kerja, ketuk-ketuk. Ada yang ketuk apa, limpun, ada yang ketuk mangkuk, ada yang ketuk cipi. Jadi manfaatnya ada jadi. Jadi pula, macam mana kita ni? Kata-kata cari alam lah. Jadi, dengan segala kawan-kawan semua ni, satu, kami gitar dapat. Lalu satu lagi, kami gitar dapat. Cuma yang kami, kami
apa ini? Kuah. Okay. Ini yang hari ini kami transfer dari Batam. Ini dia sekian. Oke, okay, inilah jadi suasananya. Tahu, saya pegang ya. Di sini kita ada pulut, salah satu macam khas kalau untuk acara pernikahan ya. Macamlah jadi bentuknya. Makanan khas biasanya kalau suasana nikah kawin ataupun ada acara-acara macam yang berhubung dengan untuk mempertahankan adat macam apa ya, termasuk Maulid Nabi dan juga apa bulan puasa juga selalu ada pulut ni. Tak tinggal biasanya. Baiklah, saya akan membawa sebuah lagu yang berjudul Hari Ini Yang Semalam yang dinyanyikan oleh album Jimmy Jam.
dan sedar mara semua, itu jelah suasana nikah kawin yang ada di Lanjut Singkat Pesisir Kepulauan Riau. Terima kasih untuk kawan semua yang dah tengok video ni sampai habis. Jangan lupa di subscribe. Untuk yang belum subscribe, salam dari kami. Salam satu Melayu dari Melayu Kepulauan Riau Indonesia. Kita jumpa lagi di video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidangan lauk pauk kita. Lagi kak? Tak kena tadi, tak kena belum hidup. Okey, ni hidangan lauk pauk kita. Ada sop, ada apa? Ayam gulai. Ayam masak kecap. Ayam masak kecap. Yeah. Okey. Ada telur masak. Masak kuning. Ada mie. Mie goreng. Dan tentunya ada kerupuk udang, kerupuk khas kita . Ada. Dan kuih tadi, kuih bahulu. Kuih bolu, inilah dia. Macam rata-rata hidangan untuk nikah kahwin dia macam ni. Jadi saya pun dah ambil sikit tadi kerana saya tu dah makan pula tadi dekat rumah. Jadi saya ambil lah serba sikit. Okey. Jadi kata orang rezeki tak usah ditolak. Itu dia. Kata orang Melayu, rezeki tak usah ditolak. Okey, baik. Terima kasih.